semua di sini guys, ikan-ikannya tuh. Ada ikan sepat juga tuh. Jadi ikan-ikan di sini kita sambil buka puasa, sambil kasih makan ikan juga tuh. Terus buat menu buka puasanya kita udah booking juga yang menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore nih guys. Sore ini kita mau buka puasa bersama nih bareng keluarga. Buka bersamanya di saung apa, Jak? Bumi Sampiren. Bumi Sampiren ya nih guys. Di Bumi Sampiren yang depannya ada kolamnya tuh. Jadi saungnya kayak gini tuh. Jadi depan saung kita bisa sambil kasih makan ikan ya. Tuh, kita kasih makan ikan nih. Kemudian ada pelet-peletnya nih guys nih. Peletnya yang bakal kita kasih makan ikannya nih tuh. Ini ikan-ikannya. Yang saya tahu nih ikannya di sini ada ikan gapi, ada ikan siklit, ada ikan emas, komet, ada ikan koi-nya juga, terus ada ikan sepatnya juga guys tuh. Ternyata ada udang kecilnya juga. Jadi iklannya lumayan ikan-ikan empang semua nih kalau di sini bilangnya. Di sini bilangnya tuh ikan empang tuh ikan gapi itu kayak gini tuh atau ikan cere. Ada guys tuh kayak gini tuh. Terus ada siklit. Siklit di sini siklitnya siklit ikan mujair ya, bukan siklit. Ya walaupun memang siklit itu aslinya dari Afrika, tapi emang mujair juga dari Afrika aslinya. Cuma karena di sini udah lama, jadi namanya bukan siklit lagi tapi mujair sesuai sama penemu ikannya. Jadi penemu ikannya itu dia nemu ikan mujair dikasih namanya ikan mujair guys tuh. Terus ada ikan sepatnya juga. Ikan sepat tompel. Terus ada ikan koi juga nih tuh guys, koi-koi itu. Cuma koinnya kalau kita lihat ini kebanyakan koi-koi yang biasa sih, nggak great. Yang ikan koinnya emang biasanya ikan koi-koian yang biasa sering ditemuin di kolam-kolam rumah nih, bukan koi yang buat kontes nih. Karena kalau kita lihat postur tubuhnya tuh biasa aja tuh. Ada yang modelnya kayak kumpai juga, ada yang modelnya kayak komet juga. Jadi ada semua di sini guys ikan-ikannya tuh. Ada ikan sepat juga tuh. Ikan-ikan di sini kita sambil buka puasa sambil kasih makan ikan juga tuh. Terus buat menu buka puasanya kita udah booking juga. Yang menu buka puasanya tuh ada banyak tuh, ada sate juga, ada sayur asem. Ini apa nih? Sate apa? Ini sate jamur tiram. Oh, sate jamur tiram ya. Ini sate marangi. Sate marangi, ini ayam kakek. Yang ikan-ikannya ikan apa? Itu ikan apa itu? Ikan lautnya nggak ada. Kok kita kan mesennya yang menu laut? Mana ini cumi ya? Cumi apa, Pak?
macam apa ini? Goreng tepung ya. Jadi ini aja paling guys. Nah tuh ada jamur tiramnya juga, ada otak-otaknya juga. Iya. Ini bocil lagi ngapain bocil? Belajar ya? Oh lagi mewarnai. Guys tuh lagi mewarnai bocilnya nih. Oh ini lagi mewarnai juga. Jadi ada saung-saungan juga, jadi tempatnya lumayan adem juga. Jadi kita bisa sambil santai nunggu buka puasa sambil kasih makan ikan juga tuh. Jadi buat teman-teman yang mau buka puasa daerah sini boleh nih rekomendasi juga buat tempat ini. Buat rekomendasi juga tempatnya karena tempatnya lumayan strategis tuh di antara pintu tol, pintu masuk. Pak itu ininya dari sini peletnya. Saungnya juga udah ada yang ini juga nih itu. Kayaknya masih butuh renovasi lagi nih tuh dari saungnya. Nah, ini lumayan banyak juga saung-saungnya. Kalau jumlah saungnya kita nggak hitung, tapi kalau kita keliling-kelilingin kita dapat saung yang paling pojok tuh ada nomor 9. Terus di tengah juga ada saungnya juga. Ada air mancurnya juga tuh guys. Jadi kita fokus ke ikan-ikan dulu nih guys. Nih ikan-ikan yang ada di kolam-kolamnya. Ikan koi, ikan gapi, ikan sepat, tompel. Ada ikan siklit. Siklit kalau di sini kalau bentuknya kayak gini dibilangnya mujair guys. Emang kalau di Afrika ya dibilangnya tuh siklit, kalau di sini mujair tuh. Karena udah sesuai sama penemu peternaknya juga nih yang punya ikan mujairnya. Nah paling sampai situ aja guys ya untuk update vlog kita hari ini nih. Kita nge-vlog hari ini untuk acara bukber nih, bukber keluarga. Nah buat teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya agar video ini semakin berkembang dan menjadi rekomendasi. Pastikan nontonnya full video nih, jangan lupa di share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.